Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan secara khusus hari ini saya bersama istri dan juga Gravens sedang ada di Philadelphia. Dan dalam tugas pelayanan di Philadelphia, kami juga mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan gembala setempat Bapak Pendeta Lukas Kusuma untuk mengadakan acara berbagi kasih, ya kan, yaitu berbagi kasih dan kepedulian bagi masyarakat sekitar. Karena itu yang saya percaya, gereja harus ada untuk menjadi berkat. Gereja harus ada untuk berbagi. Gereja harus ada untuk peduli. Dan buat saya inilah Kamu Hebat yang sesungguhnya. Hebat itu berarti ketika kita tahu apapun yang kita dapatkan dari Tuhan itu hanya titipan sementara. Karena itu kita berbagi, kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena kita didesain bukan untuk menjadi orang egois, bukan untuk menjadi orang yang hanya mengumpulkan, tapi kita didesain oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Saya sedang ada di Bethany Center, Bethany Church yang ada di Philadelphia di USA. Dan program ini namanya Bethany City Care. Kenapa? Karena gereja harus peduli. Jadi gembalanya di sini Bapak Pendeta Lukas Kusuma. Nah, ini yang saya bilang hebat. Ini kamu hebat, ini benar-benar hebat. Bayangkan, lihat ini bukan orang Indonesia. Ini ada orang Asia, ada orang bule, kadang-kadang juga ada orang hitam, tapi kali ini enggak. Tetapi semua adalah komunitas dari sini. Dan hari ini saya mau ikut berbagi bersama Pendeta Lukas Kusuma. God bless you, God bless you. Yeah. God bless you. Setelah informasi dari Bethany Miracle Center di Philadelphia, USA bersama Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Umoendong, berikut kami sampaikan kegiatan kasih dan kepedulian dari beberapa kota di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pada awal November 2021 di beberapa lokasi di Indonesia mengalami banjir bandang. Bahkan BNPB menyebut ada 32 lokasi yang diterjang banjir. Kamu Hebat lewat program kepedulian dan kasih hadir di Kota Batu Malang, Kalimantan Barat, Toli-Toli, Sulawesi Tengah, dan Palopo, Sulawesi Selatan. Juga di Depok, Jawa Barat untuk berbagi kasih dengan warga yang terdampak banjir. Kita mulai dari Kota Batu Malang, Jawa Timur. Kejadian banjir bandang di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, di mana banjir bandang yang terjadi pada awal November 2021 dikarenakan curah hujan tinggi di daerah tersebut. Tim Kamu Hebat Malang Raya hadir dan memberikan bantuan kepada korban banjir bandang di Kota Batu, Desa Bulukerto, Bumiaji. Kamu Hebat memberikan paket bantuan berupa sarung, tas, perlengkapan sekolah, pampers, keperluan wanita dan snack untuk anak-anak. Kami dari relawan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Hebat beserta seluruh tim Kamu Hebat atas bantuannya berupa sarung, pampers, makanan, snack dan alat perlengkapan sekolah. Semoga bantuan ini dapat meringankan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Sementara itu di tempat yang berbeda, tim Kamu Hebat Malang Raya pada setiap Kamis bersama Arauna Kids, yaitu Yayasan Panti Asuhan, membagikan paket makan siang sebanyak 100 paket kepada warga sekitarnya yang melintasi Jalan Raya Tambak Rejo, RT 5 RW 2 Tambak Sari, Tajinan. Dari Kalimantan Barat, Kamu Hebat melalui hamba-hamba Tuhan dari GBI Kota Raja Sanggau dan tim pekabaran Injil Gereja Betel Indonesia hadir di dua wilayah, yakni di Sanggau dan Sekucing, untuk berbagi kasih dan kepedulian dengan masyarakat yang mengalami banjir. Saya berada di tempat di mana teman-teman kami, mereka hidup sehari-hari dengan mengumpulkan barang-barang bekas, dan di daerah mereka juga kena banjir, kebun-kebun mereka kena banjir. Kami doakan supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Saya berada di sini untuk berbagi kasih, dan kami tidak bisa melalui darat. Dan kami membawa beberapa bingkisan ini harus melewati sungai,
dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Gilbert yang sudah dengan tulus mendonasi anak-anak Tuhan yang ada di bagian sungai ini. Kami dari PI Kalimantan Barat akan bergerak untuk mereka yang terdampak banjir di Kalimantan Barat. Dan saat ini kami siap melangkah untuk berbagi dengan mereka. Dan Tuhan Yesus memberkati Om Gilbert dan teman-teman yang sudah bertobat untuk menabur di Kalimantan Barat. Ini adalah masyarakat yang kena dampak banjir. Terima kasih atas pampurannya dan kami bersyukur atas setiap apa yang telah dilakukan bagi kami. Dan saat ini kami sama-sama katakan, dari Sulawesi, Kami Hebat juga hadir di dua wilayah, yaitu di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, dan Palopo, Sulawesi Selatan. Persiapan menuju Malanggang, yaitu tempat korban bencana banjir bandang, kita akan menyalurkan, yaitu sembako yang dipersembahkan oleh Departemen PI, yang diketuai oleh Pastor Gilbert Lumendo. Kamu hebat! Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Inilah penyerahan daripada bantuan sembako dari Departemen PI Gereja Betel Indonesia yang langsung didampingi oleh Bapak Kepala Desa dan nantinya akan disalurkan oleh karena hujan sehingga para korban yang lain akan nanti dihubungi. Jangan takut, kita punya Tuhan. Jangan menyerah. Kamu hebat. Amin. Di lokasi yang berbeda, tepatnya di Palopo, Sulawesi Selatan, Kamu Hebat berbagi kasih dan membagikan sembako dengan warga yang terdampak banjir di Palopo, Sulawesi Selatan. Hari ini kami di wilayah yang terdampak beberapa hari lalu banjir. Ya, itu masih ada sisa-sisa keringnya. Daerah ini memang tempat seperti mangkok, ya. Jadi kalau sungai meluap, hujan, banjir, apalagi disertai dengan angin. Hari ini kami akan membawa bantuan. Ya, terima kasih banyak. Ya. Tuhan memberi umur panjang, diberikan rezekinya. Kamu hebat! Kamu hebat. Bantuan dari Kamu Hebat. Ya. Dari Depok melalui Dapur Umum 2, Kamu Hebat yang berada di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok Lama, membagikan paket makanan gratis bagi warga yang terdampak banjir dan memberikan motivasi serta semangat bagi kumpulan anak-anak jalanan dan anak-anak pemulung yang berada di daerah tersebut. Hebat! Hebat! Mantap banget ya. Wah, luar biasa. Adik-adik keren banget. Semangat! Semangat, semangat. Jangan takut karena kita masih punya Tuhan, amin. Jadi hari ini Kamu Hebat berpartisipasi memberikan nasi bungkus dan minuman untuk korban banjir yang sudah surut. Kamu Hebat. Kami juga melaporkan bahwa baru-baru ini Kamu Hebat mendukung peluncuran mobil vaksinasi keliling Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf yang secara langsung dipimpin oleh Bapak Menteri, yaitu Bapak Sandiaga Uno di kantor Kemenparekraf, Gedung Sabta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pak Menteri, ini tadi saya sempat sampaikan ke Pak Jack, kita mobil baru yang mungkin bisa nanti membantu untuk vaksin. Seperti ini. Tapi ini beda, tidak bisa seperti ini baru-baru, cuman suratnya belum keluar. Oke. Ya. Maka kami dan rekan-rekan Geber Parekraf Peduli dengan ini melepas mobile unit Geber Gerakan Bersama Parekraf Peduli. 3, 2, 1 and close the door. Demikianlah informasi kegiatan kasih dan kepedulian untuk edisi minggu ini. Mari terus kita dukung doa serta bantuan lainnya untuk program Kamu Hebat, agar ada banyak orang yang mengalami uluran kasih Tuhan. Dan doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu Hebat.